엄마. 엘라 아저씨. 엄마 망해. 빨리. Pason kami di bagasan manugut nyarion marpung di bagas si bagading tua ni lain nami dohot iboto namion rap dohot pamuron na sida marga manurun bisakap gala ditahi rohanami doale Tuhan lau mangudurkon anak dohot burung ni hurian majalo pamasumasun sian ho marhite pangulani huriami
marpangiduan hami tua dupan munasumba diei asa iring-iringomu jala tugu-tuguonmu hami di bagasan perdalanan nami todim todi porbiha suhuton para anak doho perburu asa di bagasan dame hula hami hulaon pamasu-masuon ni berenami on sian ho Tuhan mangido dope hami nang tua dupan mi asa leon matiur niare dohot arena tiur di hami dinamamu kasahatu na pauzukon ulaon namion unang loas hami ale Tuhan makatahon dok mangulahon dosa asa toktong tau puji-pujian si ulaon namion para datonon diarupan lasni roha nang di hami digijang ni saluhut nai mangido hami tua dupan mi sesa saluhut dosa na gula hami tu au mai tu lau para si rohaun mi asa taluk hami haba orangnya kapasu-pasu na nang silihonon mi lupa di hami upasahat hami pangiduan nami on tua dupan mu ale Tuhan holan mangasahon guarnya anakmu Jesus Kristus si tangihon tangiang atong asin ni roha ni Tuhata Jesus Kristus dohot holong satia ni debata ama nang persauran ni to di porbedia na ima na mga ramoti jala na mamasu-masu hita sadaryon sugot nang rodi sa liling ni liling amen. We're on the way to say I do.
tadi pagi ada yang memberitakan bahwa hari ini dia menerima undangan pernikahan sebanyak 4 undangan. Katanya tujuh juga di sana ini penuh dengan keberkatan pernikahan. Dan ketika dia menerima saya ditanya, kenapa mereka memilih angka 77? Jawab mereka yang bahwa angka itu sempurna. Kalau tahun lalu ada angka 77, banyak sekali pemberkatan pernikahan yang terjadi. Dan saya tidak tahu apa alasannya juga kedua mempelai menginginkan tanggal 7 bulan 7 tahun 2007 ini sebagai hari pemberkatan pernikahan. Nah, kalau pasangan di sana mengatakan bahwa tanggal ini merupakan tanggal yang merupakan tanggal yang sempurna, saya tampaknya kita hujan dan saya terlalu memperhatikan tanggal karena hari yang diberikan oleh hari yang memang sempurna ini. Nah, ibu bilang sudah lama September itu rasanya terkeset dari kata-kata itu juga. Kemarin waktu di Liga saya tanya kenapa namanya dolar bukan euro aja tapi dolar. Karena euro tidak bisa kehidupan kita bersama-sama. Tapi satu hal yang pasti ya bahwa hari 777 adalah hari pernikahan yang berdua. Pada hari di mana Tuhan memberkati. Pada hari di mana Tuhan melakukan sesuatu perbuatan yang ajaib di mana-mana. Pada hari di mana memang kalian berdua sudah bersama-sama merasakan kasih Tuhan yang ditunjukkan juga oleh jemaat di sini bahwa bersama-sama di sini dalam pemberkatan pernikahan ini untuk menunjukkan kasih Kristiani di tengah-tengah dunia di tengah kita semuanya. Dan kalau pemasuk berkata di sini, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segala hati. Saya tidak mau mengatakan bahwa hari berkata adalah hari yang cuma hari bersyukur bagi hari yang kita berkata berkata berkata. Saya pernah katakan bahwa kalau memang ada yang berjalan satu hari, kami berkata bahwa kita harus bersyukur lebih dari 5 hari bersyukur kepada Tuhan. Rumah tangga yang tahu bersyukur kepada Tuhan. Saya setuju sekali kalau ada yang berkata bahwa memang ya memulai satu rumah tangga itu seperti memulai suatu perayaan dalam diri. Ketika itu begitu juga rumah tangga mulai berlayar. Dan ketika terus berlayar melalui lautan itu ramai, kita sadar bahwa ada gelombangnya, ada banyak, ada ramai doa dan badan di sini. Bila tak ada saat-saat mana ada gelombang, ada ombak di sini. Tapi tidak berarti bahwa hanya berasa tenang dan bersyukur kepada Tuhan, berasa ombak ada, gelombang ada, tidak bersyukur lagi kepada Tuhan. Bukan begini yang dikatakan bahwa dalam setiap saat, bahkan dalam setiap persoalan, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Nah, sedih, daripada kamu sudah bersyukur kepada Tuhan, walaupun ada persoalannya, ada masalahnya, ada kendalanya, jadi dari bahwa Tuhan ada di sini bersama-sama dengan dia. Karena itu dia bersyukur. Anak-anak seperti satu anak, satu anak seorang anak misalnya, ketika dia punya persoalan, ada orang tua di sini yang membantu dia. Ada
membantu, bahkan mau berkata liar dalam perayaan. Dan ini sudah masih jadi mereka, saudara dolar dengan diri. Coba lah tanya misalnya orang tua yang sudah berduhan, 30-an rumah tangga di sini. Atau yang 2 tahun, 3 tahun, jadi semuanya kumpus. Dan itu yang masing-masing. Ini sudah salah satu dari rumah tangga yang dia sebesar. Dan berhasil. Kemudian ini dipakai nilai-nilai di situ. Bisa saja perbedaan. Jangan dia ada yang saya misalnya ada yang mau dipunyai rumah. Ini juga bisa jadi persoalan yang kelihatan sekarang, tapi boleh menjadi persoalan yang besar kalau memang menjadi besar, tapi bisa saja menjadi hal yang gampang di perjalanan sekali berdiri. Itu hanya masalah kecil, tapi ya barangkali ada persoalan-persoalan lain juga yang muncul, opa-opa atau dunia yang muncul, tapi yakinkan diri bahwa kasih Tuhan yang bersatukan dan kasih Tuhan juga yang kembali masyarakat menjalani pernikahan kali kedua berapa kali. Ya seterusnya kembali kepada kasih. Kasih manusia yang tidak pernah sempurna. Kasih Allah ini tidak bisa belajar bahwa ada sikap yang mau berkorban dalam kasih. Ada sikap yang selalu mau memperbaiki dalam kasih. Ada sikap yang selalu mau membangun dalam kasih. Dan Tuhan akan berkata bahwa kasih Tuhan yang mempersatukan kasih yang berkata. Kasih Tuhan yang mengikatkan Tuhan lainnya untuk keselamatan kita bersama-sama untuk keselamatan dunia. Yang berikutnya adalah Mazmur ini. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersyukur, aku mau menjadi saksi. Itu singkat. Aku mau bersyukur menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Dalam kata lain, rumah tangga yang bersaksi dengan Tuhan. Nah itu sebabnya bahwa pernikahan ini awal dengan gereja dan juga akan menjalani dengan rumah tangga Kristen memang menjadi rumah tangga yang bersaksi kepada orang lain, menjadi rumah tangga yang memberitakan perbuatan Tuhan, menjadi rumah tangga yang menyalakan Tuhan, menjadi rumah tangga yang selalu melalui kesaksiannya orang lain juga akan bisa melihat bahwa rumah tangga Kristen memang rumah tangga yang perlu dijalankan. Kita perlu juga belajar dari orang lain. Pertama sekali belajar dari firman Tuhan. Tapi kita juga perlu belajar dari orang lain, rumah tangga yang lain. Bagaimana membangun rumah tangga menjadi rumah tangga sehingga rumah tangga ini pun yang dihadapi selalu nikah lepas itu. Sehingga rumah tangga ini memang rumah tangga yang selalu terberkati dan rumah tangga yang selalu dan selalu menjalani rumah tangga. Amin. Bawa mereka dalam perjalanan kehidupan rumah tangga mereka. Kira juga Tuhan memberkati rumah tangga mereka setiap saat. Kami juga masyarakat hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, tempat tinggal mereka. Tuhan mau campur tangan dan seluruhnya Tuhan dapat berjalan dengan baik dan sukacita mereka dan sukacita kami disempurnakan oleh pertolongan Tuhan yang penuh kasih. Biarlah rumah tangga ini rumah tangga yang terberkati dan rumah tangga yang menjadi saksi dalam kehidupan rumah tangga mereka. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Oh.
sehingga kedua sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Hendaklah suami bijaksana kepada istri sebagai lawan dari jemaat, dan juga bersikap hormat kepada istri sebagai teman dan waris kasih karunia, yaitu kehidupan yang kekal. Hendaklah juga setiap suami yang memenuhi segala kewajiban pada istri. Dan inilah hendaklah istri tunduk kepada suami selalu teman dan waris dari kasih karunia, yaitu kehidupan yang kekal. Seorang istri dan pedoman yang berniman Kristen yang harus diperlakukan di dalam rumah tangga saudara dan dengan jemaatnya, bahwa saudara benar-benar dengan segera hati menghendaki saudara Eli berubah ini menjadi istri. Apakah saudara berjanji kasih dia dengan segera hati serta hidup dalam tembusan bersama dia dan tidak akan menceraikannya kecuali diceraikan oleh teman ini? Jikalau saudara tidak bersikap hati mengaku dan berjanji, berilah jawab. Ya, dalam hati saya mengaku, saya berjanji akan mengasihinya dan tidak akan menceraikannya kecuali mati yang tidak akan menceraikan itu. Sekarang saya sudah bertanya kepada saudara menjadi suami, apakah saudara berjanji mengasihi dia dengan segenap hati serta hidup di dalam urusan bersama dia dan tidak akan menceraikannya kecuali diceraikan oleh pemaku? Jikalau saudari telah dengan segenap hati mengaku dan berjanji, berilah jawab. Saya adalah hamba Tuhan Allah yang menyampaikan firman-Nya kepada saudara. Di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Tuhan Allah memberkati dan memelihara perkawinan saudara. Tuhan juga memberikan kekuatan kepada saudara berdua. Ini menjadi suami istri. Engkau juga telah menentukan serta memperhati mereka untuk menjadi satu rumah tangga melalui perintah kudus berlandaskan kasih dan berpegang teguh pada firman-Mu yang menjadi dasar dan pedoman dalam pernikahan dan perkawinan mereka. Kami juga memohon kiranya Tuhan senantiasa menuntun dan memelihara rumah tangga mereka supaya boleh menjadi rumah tangga yang beribadah hanya kepada saja, sehingga mereka saling mengalami kebahagiaan dan keberkatan berkelimpahan. Dengan kalian dua orang tua. Thank you.
Ya Tuhan, kami memohon yang segala kerendahan kami, kiranya Engkau juga berkenan memberkati kami, sehingga kami diberkati sukacita dan sejahtera dari Tuhan. Sebagai ucapan syukur, kami telah mengumpulkan sebagian dari berkat yang Tuhan berikan kepada kami, menjadi persembahan syukur kepada-Mu. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan mendekatinya untuk keperluan pengembangan pelayanan dengan gereja. Terimalah doa persembahan kami ini melalui dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, janganlah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ya Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Allah. Amin. Di masyarakat termobi di jolone
Thank you.
mungkin hasil acara ini. Menurut. Oh, ya, teh, menurut. Jadi kita boleh kita menggeser.